aku tak boleh nak bagi an unbiased review untuk filem ni. Okay, kalau korang mengharapkan sebuah review yang positif untuk filem Deliver Us From Evil ni, aku minta maaf awal-awal sebab aku tak boleh nak bagi an unbiased review untuk filem ni. Sebab aku rasa terkacau masa tonton filem ni, okay? So, what happened was, semalam aku pergi tengok filem ni dekat TGV Aeon Seremban 2. Dan, the first thing first, benda yang agak kacau bila aku masuk ke dalam hall tu, ya Allah, bau hapak sial. Hall 2, TGV Aeon Seremban 2, ya Allah, bau dia macam, kau tahu kasut yang orang pergi main bola sebab tu, balik-balik dengan berpeluh-peluh ni, dengan bau belecak je lagi, bau kasut tu. Like literally aku masuk je hall 2, aku macam, holy fuck, bau apa ni, sial. The funny thing is, bukan pada entrance sahaja, tapi sampai ke tempat duduk aku pun berbau juga. Aku macam, eh, bapa. Kacau sial. That's the first thing. The second of all, untuk aku tengok filem Deliver Us From Evil ni, aku notice dia punya hall, dia punya surrounding sound okay. Dia punya effect bunyi tumbuk, bunyi sepak, bunyi apa lancau semua tu memang nice gila. Tapi but the voice suara watak yang sedang bercakap tu hanya ada pada depan skrin sahaja, dan sound dia was flat as fuck. Kau tahu tak macam contoh aku pasang video sekarang ni, kalau video tu ada orang bercakap dan aku record melalui mikrofon ni, bunyi dia pecah, bunyi dia flat kan. Bunyi tu dia tak ada bunyi bergema, dia tak ada bass, dia tak ada apa semua, dia bunyi flat kan. Macam tu lah aku tonton filem ni, dia punya voice sound was out. Aku pergilah tanya, aku keluarlah pergi tanya hall attendance dia kata memang macam ni. So aku macam, eh, takkanlah filem ni teruk sangat dia punya quality sound dia. Sebab bayangkanlah filem Korea satu, lepas tu dia punya production value tinggi, fighting scenes pun tu memang gempak gila. Aku rasa mungkin sebab distributor aku rasa ni ada apa ni, TGV Pictures tu, aku rasa dia punya distributor kot salah apa, error ke apa tak bagi file kepada apa, sebab sekarang ni dia tak pakai roll punya tu kan, dia bagi digital punya. Aku lupa nama hard disk tu, aku tak ingat. Aku rasa daripada pihak distributor ni, dia punya sound daripada depan teruk gila. Aku tak tahu lah, aku rasa mungkin sebab aku terkena, kebetulan kena pada hall yang salah kot hari tu. Ya, mungkin dekat JST okey kot, dekat MBO okey kot. Hari ni aku nak pergi tengok wayang lagi dekat JST, dan aku akan menyelinap sekejap lah, aku tengok betul ke sound dia memang macam ni kan. Tapi anyhow, kita berbalik pada review filem ni. Baru nak masuk review filem. Okay, honestly, filem ni sebenarnya best. Like seriously, aku pun terkejut kan. Sebab okay fine, masa permulaan filem tu aku ada kacau sikit. Sebab itulah aku keluar hall pergi tanya attendance, betul ke sound dia macam ni semua kan. So aku ada terskip beberapa part intro dia, tapi aku tak skip yang part action lah. Dia banyak part yang bercakap, so aku tak dapat nak catch up apa introduction dia. Filem ni mengisahkan tentang seorang assassin yang dah nak retire, dah nak apa, macam John Wick pula jalan cerita dia kan. Okay, dia nak retire. Lepas tu dia dah found out ada relative dia, ada yang connected with him, was captured di Thailand, dan apa macam satu ni lah ditangkap dan bakal dijual organ dia. Okay, so apa yang dia buat, apa yang dia lakukan adalah dia pergi ke Thailand dan pergi menyelamatkan budak tu lah. Pada masa yang sama juga, dalam masa dia nak kejar budak tu supaya sebelum dia kena bedah semua tu, ada seorang lagi orang jahat yang cuba memburu dia, disebabkan mamat ni telah bunuh adik ke abang lah dia. Okay, so that was it. Okay, ya, ini yang apa, yang cuba bunuh assassin ni cuba yang menyelamatkan budak yang bakal dibedah semua tu kan. So that was basically it. Apa yang aku suka tentang filem ni, action, holy shit, best gila weh. Setiap okay fine, masa permulaan filem tu agak draggy sikit sebab dia tak banyak action sequence ke, tapi bila dah masuk ke second half, boom. Like seriously, ini boleh, aku boleh katakan setanding John Wick punya filem lah. John Wick. What the fuck? Aku punya iPad tiba-tiba berbunyi. Apa tadi? Dia setanding dengan John Wick punya filem lah. Dia punya action sequence. Itulah, aku rasa macam filem ni was directly influenced by John Wick. Sebab dia punya jalan cerita, dia punya premise was almost similar dengan John Wick punya franchise.
Dia pergi, tapi beza dia John Wick membalas dendam, yang ni dia pergi menyelamatkan budak tu. So macam tu lah. Aku tak cerita dia punya production value lah. Production value untuk apa yang kau bakal lihat kat Power Gum tu, just nice, cantik gila babi. Okay, aku tak tahu silap dia, sound dia lah. Aku tengok semalam teruk gila hall aku. Mungkin korang boleh respond, adakah sound yang korang tengok dekat Power Gum sendiri sama experience dengan aku, ataupun memang sound korang okay? Especially pada waktu orang bercakap lah, the surrounding sound was perfect. Cuma vocal karakter tersebut agak kacau, rasa macam flat gila. Memanglah aku bukan faham pun apa dia cakap kan, tapi benda tu experience, satu pengalaman kau untuk tonton filem tu. Walaupun dia apa, ada subtitle bukan dubbing, aku sangat appreciate benda tu. Tapi sound dia pecah, aku macam geram betul aku tengok filem ni semalam. Selain benda tu, okay, ada certain things yang aku tak berapa nak suka sangat, sebab dia macam ada beberapa scenes yang it doesn't make sense. Aku nak cerita lebih pun aku tak boleh nak cerita, sebab benda tu berlaku banyak sangat. Dan benda tu seolah-olah macam tidak disusun rapi jalan cerita dia. Macam tu lah, dia macam ada something yang membuatkan dia terskip satu step, and then benda tu jadi macam senang. Contohnya macam tiba-tiba Mamat ni ada muncul kat bangunan ni. Macam tu lah, dia tiba-tiba je datang kat situ kan, out of nowhere. Macam tu lah benda tu. Selain benda tu, aku tak ada apa-apa. Aku enjoy sebenarnya tengok filem ni, sebab dia punya apa yang kau lihat tu memang cantik gila. Dengan fighting sequence, dua ekor ni berlawan, bapak best gila sial. Dan dia punya ada satu waktu tu, brother ni pergi belasah orang-orang konco-konco yang Mamat ni. Sedap gila dapat lihat dia gaduh gila babi kan. Kalau aku pergi movie premiere filem ni, hari tu TGV Pictures ada jemput aku, dan aku tak dapat nak pergi. Aku bagi member pun, member tak dapat nak pergi. Aku nak, kalau aku pergi experience tu dekat KL, mungkin aku rasa the experience was elevated kot. Sebab aku rasa sebab hall ni yang teruk. Aku pun tak pasti sebab apa. Dah lah, hapak sound pecah tu. It's the same exact hall yang sebelum ni aku pernah experience sound dia pecah. So aku macam kenapa lah ke sini je aku sentiasa pergi kan. Aku sorry, aku minta maaf kalau aku tak dapat nak bagi review yang a fair review untuk filem Deliverance from Evil ni, sebab aku punya experience was totally dumb as fuck. Aku punya experience tonton filem ni kat TGV Aeon Semen 2. But anyhow, based on the looks and based on the action and based on the story, I give this film around 4/5 star. Okay, untuk Deliverance from Evil. Kalau korang dah tonton filem ni, dan adakah experience korang lebih kurang sama dengan aku, ataupun memang sound dia memang cantik, nice, sedap nak mampus didengar, kau boleh komen kat bawah. Dan apa pandangan you guys tentang filem, keseluruhan filem ni, kau boleh tinggalkan komen kat bawah juga. So yeah, itu saja untuk hari ni. Thank you very much for watching. Jumpa lagi pada Zaflog yang akan datang. Thank you.